Darling Ilio. Selamat tahun baru 2016. Terima kasih tahun 2015. Di tahun ini kita sudah banyak sekali rasa kebersamaan, kekeluargaan yang gak sanggup dilupakan. Semoga di tahun-tahun berikutnya rasa itu akan tetap selalu ada. Buat Radio PPU Dunia, semoga listener semakin banyak, semakin sukses, dan semakin jaya. Radio PPU Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Hai semuanya, saya Suara dari Cina. Wah, gak berasa ya tahun 2015 udah mau habis. Di tahun 2015 ini ada satu momen yang paling berkesan untuk SS Vale. Kenapa? Karena tahun 2015 ini adalah tahun pertama SS Vale bergabung dengan Radio PPU Dunia. Walaupun di tahun 2015 banyak momen, banyak planning yang belum bisa SS Vale wujudin, contohnya adalah diet. Tapi SS Vale berharap semoga di tahun 2016 diet SS Vale bisa berjalan dengan lancar, bisa dilanjutkan, amin. Dan untuk Radio PPU Dunia, semoga Radio PPU Dunia tetap berjaya dan semakin sukses. Radio PPU Dunia, suara anak bangsa, satu cita, satu Indonesia. Masih bisa dari Tiongkok, Changsi, Normal University. Yay, gak kerasa tahun 2015 sudah mau habis aja Sobat FPI. Dan kalau ditanya ada momen berkesan apa di tahun 2015 ini, salah satu yang berkesan adalah bergabung ke Radio PPI Dunia pastinya. Nah, gak bisa dimungkiri juga sih, ada banyak ya resolusi yang gak tercapai, terus ada banyak kesalahan yang seharusnya gak dilakuin gitu kan. Semoga aja di tahun 2016 ini kita semua bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan buat Radio PPI Dunia, jaya selalu, sukses selalu, semoga terus mengedukasi, menginspirasi, dan menghibur. Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Halo semua, perkenalin nama saya SS Tipo dari Cina. Gak kerasa ya, bentar lagi 2015 udah mau berakhir nih. Dan bentar lagi kita akan menyambut tahun baru 2016. Resolusi SS Tipo di 2016 adalah semoga kedepannya SS Tipo siarannya jadwalnya lebih banyak. Terus kenangan gak terlupain selama 2015, yaitu bawain fakta dunia sama jalan-jalan santai. Akhirnya SS Tipo punya acara sendiri. SS Tipo mengucapin selamat tahun baru 2016 buat semua sobat pendengar Radio PPI Dunia. Tetap dengerin Radio PPI Dunia. Dan buat Radio PPI Dunia, semoga di tahun 2016 makin sukses, makin banyak didengar, dan makin terkenal. Radio PPI Dunia, suara bangsa, satu cinta, satu Indonesia.